Baik penonton, setiap individu perlu cakna dan mempunyai pengetahuan literasi digital yang baik bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scammer dalam talian. Secanggih manapun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sindiket tersebut. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi talian 997. Bertepatan dengan topik yang bakal kita kupas pada hari ini dalam segmen Sudut Pandang, iaitu ancaman jenayah siber. Adakah kita di hadapan? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 6 Mac 2023 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Kenyataan media berkenaan ulasan berhubung filem Mentega Terbang yang kian hangat diperkatakan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS. Pihak FINAS memandang serius dan telah mengarahkan siasatan penuh dilaksanakan terhadap filem Mentega Terbang dan tindakan tidak akan berkompromi jika terdapat sebarang perlanggaran dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagaimanapun, siasatan tidak menjurus kepada kandungan filem kerana mana-mana filem yang tidak disiarkan di panggung wayang tidak tertakluk di bawah bidang kuasa FINAS. Turut menasihati agar semua penggiat industri lebih berhati-hati dalam menghasilkan karya dan mematuhi segala garis panduan dan undang-undang yang berkuat kuasa serta cakna kepada sensitiviti rakyat Malaysia. Masih lagi terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan dakwaan palsu ini berkenaan dakwaan terdapat isu kebocoran data pembayar cukai. Pihak Hasil ingin menegaskan bahawa kerahsiaan data pembayar cukai di platform MyTax adalah selamat dan terjamin kerana ia dilindungi oleh teknologi keselamatan data yang diiktiraf. Pihak Hasil amat memandang serius berkenaan isu ini dan meletakkannya sebagai keutamaan iaitu prioriti yang tertinggi dalam usaha meningkatkan keyakinan serta kepercayaan pembayar cukai terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh Hasil dalam urusan pentadbiran pencukaian. Oleh demikian, Hasil akan terus berusaha menambah baik mutu perkhidmatan dan bertindak secara proaktif dan telus bagi menangani isu ini. Mengenai jambatan runtuh ini juga telah kami kongsikan pencerahannya, namun masih ada yang menyebar dan terpedaya dengan berita palsu ini. Ada yang tidak membuat semakan terus berkongsi maklumat palsu ini di pelbagai medium media sosial. Menurut kenyataan polis kontinjen Johor telah mengesah satu video tular di aplikasi TikTok pada 12 Disember 2022 berdurasi 20 saat berkait dengan kejadian jambatan runtuh dan dihanyutkan arus. Polis kontinjen Johor mengesahkan kejadian tidak berlaku di negeri Johor dan dipercayai telah berlaku di luar negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, semak dan siasat terlebih dahulu sebelum sebarkan di media sosial. Mana-mana pihak yang menyebarkan berita atau mesej palsu boleh diambil tindakan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Penjelasan berkaitan dakwaan tanah runtuh di kawasan pembangunan Bandar Lahad Mines juga telah kami kongsikan. Mohon masyarakat Malaysia Madani tidak menyebarkan maklumat palsu ini lagi. Menurut kenyataan Majlis Bandaraya Ipoh dimaklumkan bahawa penyebaran video tersebut adalah tidak benar, yang mana tidak berlaku apa-apa kejadian tanah runtuh di kawasan Waterfront City, Lahad Mines. Pihak syarikat telah membuat laporan polis terhadap pemilik akaun TikTok berkenaan di atas kenyataan palsu itu kerana boleh menyebabkan terjejasnya nama syarikat dan penjualan rumah mereka. Dimaklumkan juga terdapat rekahan kecil tanah yang berlaku di kawasan pembangunan tersebut dan oleh kerana pembangunan masih dijalankan, kerja-kerja pembaikan dan pemulihan cerun sememangnya sedang dijalankan secara berperingkat mengikut perkembangan projek. Sentiasalah waspada dan berhati-hati terhadap penipuan pekerjaan dalam talian. Untuk makluman, modus operandi adalah suspek biasanya menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun SMS dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang lumayan. Jangan tertipu. Tips yang perlu kita amalkan adalah sentiasa menyemak tawaran dengan agensi berkaitan bagi memastikan kesahihan dan sekiranya pada tawarannya. Waspada dengan iklan pelaburan di media sosial. Jari itu jangan gatal sangat untuk klik pada pautan atau link yang dihantar oleh mana-mana individu atau pihak.
selidik dahulu sebelum menerima apa-apa tawaran pelaburan. Anda boleh merujuk senarai peringatan pelaburan di www.sc.com.my/investoralert. Kedua, dengan melayari senarai amaran pengguna di bnm.gov.my dan yang ketiga, melalui Semak Mule di ccid.rmp.gov.my/semakmule. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini dengan segmen Sudut Pandang. Jangan ke mana-mana. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Persatuan-Persatuan Restoran India Muslim, Persatuan Restoran India, yang mana mereka sambut seruan kerajaan ini supaya untuk membantu golongan B40 inilah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan. Membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni, semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya menu rahmah ni menyeluruh lah ke seluruh negara. Hakim, tak lama lagi Hakim akan berkahwin. Jadi macam-macam kerja dia buat nak kumpulkan duit. Nak kahwin sekarang kan, dah jadi macam investment. Silap investment, boleh rugi. Tu abang tu tadi pergi situ dapat RM20. Eh, 40%? Betul ke ni? Eh, boleh buat hantaran ni. Hello, selamat pagi, Jay. Terima kasih kerana menghubungi syarikat pelaburan Express Kaya. Ada apa boleh saya bantu, Jay? Okey, saya ingat saya nak buat pelaburan. Dalam masa 2 minggu boleh dapat 40% keuntungan. Betul ke? Betul, Jay. Dah ramai pelabur kami yang percaya dan dapat pelanggan mereka. Ada yang dah tak nak mereka belajar overseas, buat renovasi rumah, macam-macam lah, Jay. Dah dapat duit, kan? Okey, saya ingat saya nak melabur dalam RM5,000 nak buat modal kahwin. Ah, baik tu, Cik. Ramai yang macam ni. Mula-mula, kahwin, buat ke dewan je. Tapi bila dah dapat pulang yang berganda, terus cancel dewan, Cik. Terus buat grand, buat hotel. Kahwinkan sekali semua hidup, Cik. Ui, cantik sangat dah tu. Okey, apa prosedur dia? Prosedur dia sangat, Cik. Salah password ke? Awas, kod akses tak boleh guna. Nombor fon pula tak angkat. Kim, ada buat pemeriksaan latar belakang syarikat ni tak? Lama web macam betul. Lain kali kena hati-hati, Kim. Tapi tak apa, tak lama lagi kan dah nak kahwin, kan? Kahwin? Kahwin? Alamak, apa sebenarnya Hakim patut buat? Pelaburan Express Kaya. Nama pun dah macam scam. Tak pun aku call pihak berkuasa. Hello. Saya nak buat semakan tentang syarikat Pelaburan Express Kaya. Kejap ya, Cik. Hello, Cik. Ramai dah yang call mengenai syarikat ni dan banyak dah yang rugi. Oh, ya ke? Nasib baik Encik call kami dulu. Itulah, nasib baik. Saya baru je nak melabur lebih tadi. Hati-hati ya, Cik. Yup, way to go, Kim. Sekiranya anda seperti Hakim, hubungi hotline bank anda dan laporkan kepada pihak berkuasa. Anda juga boleh rujuk portal semakmule.rmp.gov.my untuk membuat semakan lanjut.
Ya, jangan terpedaya seperti Hakim. Dan inilah dia segmen Sudut Pandang dengan tajuk yang dibawa adalah Ancaman Jenayah Siber, Adakah Kita di Hadapan? Dan kita raikan kedatangan tamu kita pada hari ini, Senior Assistant Commissioner Tuan Victor Ben Sanjos, Timbalan Pengarah Siasatan Jenayah Siber dan Multimedia, Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman. Salam sejahtera, Tuan Victor. Salam undang, Mas. Selamat petang. Ya, selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini, iaitu Ancaman Siber, Adakah Kita di Hadapan? Baik, Tuan, untuk permulaan ini bagi menjawab persoalan berdasarkan topik kita, iaitu ancaman siber adakah kita di hadapan, jelaskan sejauh mana tahap keseriusan ancaman siber di negara kita, adakah kita di hadapan? Ya, buat pertama sekali saya mengucapkan salam damai, selamat petang Bunda Nadir dan juga TV1 karena menjemput saya. Berbalik kepada ancaman, ya sebenarnya di mana-mana tempat pun ada ancaman. Ya. Bukan hanya negara kita saja. Satu dunia ini semua ada ancaman. Karena teknologi yang ada, peluang yang ada dan digunakan oleh skema ataupun penjenayah untuk memperdaya mangsa-mangsa. Jadi berbalik kepada ancaman tadi, dari segi statistik pada tahun 2022 berbanding tahun 2021, case menunjukkan penurunan sebenarnya, yaitu sebanyak 817 case, namun kerugiannya meningkat. Mana case menurun, tetapi kerugian meningkat. Jadi ini menunjukkan bahwa mungkin jumlah yang kena skem ini berkurangan, tetapi jumlah itu meningkat. Case-nya menurun, tapi jumlah kerugian meningkat. Itu yang direkodkan lah. Dan itu yang sempat yang barangkali masyarakat kita buat laporan. Mungkin banyak lagi case yang tak dilaporkan. Case-case yang tidak dilaporkan yang melibatkan kerugian-kerugian yang kecil, mungkin 100, 200, 300. Biasanya yang melibatkan case-case macam ini, case-case pembelian secara online ataupun kita panggil e-dagang. E-dagang case lah ataupun case e-dagang. Di mana pembelian secara online mungkin dia beli 200, 300 tapi barang tak dapat. Jadi mungkin apa ini niat dia, mungkin kalau nak melapor mungkin dia tak akan dapat barang dan sebagainya. Ya, rasanya nilainya kecil jadi tak buat laporan. Mungkin dia rasa malu pun ada. Kan? Okey, baik tuan, kalau kita tengok boleh pada tadi statistik ada kiraan ya. Pada 2019 kira-kira 13,000 kes jenayah siber dengan kerugian dianggarkan adalah RM539 juta. Mana di mana pada tahun 2021 pula adalah 20,000 kes dengan jumlah kerugian dianggarkan adalah RM560 juta. Sekiranya boleh dikongsikan bersama dengan penonton, pastikan saya pada hari ini tuan, anggaran agaknya jumlah kerugian pada tahun 2022. Kalau kita tengok anggaran pada tahun 2022 ni, jumlah dia 850 juta sebenarnya. 850.8 juta. Jadi kalau kita tengok dari segi jumlah kerugian ini begitu besar. Pada saya itu satu benda, satu jumlah yang besar. Dan ini semuanya melibatkan duit rakyat sebenarnya, duit individu. Jarang sekali yang melibatkan duit korporat ataupun organisasi. Dan kita pasti bahwa kalau boleh kita coba kurangkan kerugian-kerugian ini dengan berbagai-bagai langkah nantilah. Itu langkah kita dah tahu, itu dapat dikongsikan ya, apa itu jumlah kerugian kalau kita dapat lihat pada 2022, maknanya peningkatan. Tadi kes maknanya berkurang tapi jumlah kerugian itu meningkat. Ya, betul. Dan itulah kalau walaupun bagaimana pelbagai cara yang telah kita lakukan untuk bagi kesedaran kepada masyarakat tentang cakna dan celiknya mengenai IT, penggunaan IT ini, tapi masih ramai lagi yang terpedaya tuan. Jadi adakah jenayah siber ini kalau boleh apa yang perlu rakyat masyarakat tahu supaya mereka lebih berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan siber seterusnya? Daripada pengalaman saya, saya dah berkhidmat selama 27 tahun dalam PDRM. Daripada kejadian-kejadian kita dapati bahwa kealfahan ataupun kita mudah lupa sebenarnya. Saya masih ingat bahwa PDRM, Bank Negara Malaysia, MCMC, agensi-agensi yang lain, serikat-serikat swasta, NGO, badan-badan pencegahan jenayah telah pun mengadakan berbagai-bagai pencegahan sebenarnya, ya kan? Sudah tentu ini akan membantu untuk mengurangkan kes. Ya? Tapi saya percaya bahwa dengan keadaan
manusia ataupun individu ini mudah lupa, maka kadang-kadang dia terperangkap di dalam jenayah-jenayah yang dilakukan oleh skema-skema ini. Maklumlah, peningkatan teknologi ini akan meningkatnya peluang-peluang untuk di-scam. Kerana nombor satu, kadang-kadang kita memberi peluang kepada skema ini sebenarnya. Tapi kalau kita mempunyai pengetahuan, barangkali mungkin skema itu tidak berjaya untuk scam kita. Jadi semuanya kalau kita tengok, maklumat ada di hujung jari kita sebenarnya. Ya, kan? Kemudahan. Kita zaman era digital itu kan. Ya, betul. Kalau kita dipanggil umpamanya phone scam, ataupun dulu dikenali sebagai Macau scam, kalau seseorang itu mempunyai pengetahuan that tidak ada satu agensi kerajaan yang akan membuat panggilan kemudian menyelesaikan kes-kes mereka secara over the phone ataupun melalui panggilan, sudah tentu kalau orang ini mempunyai pengetahuan, bila dia kena call saja, dia akan putuskan panggilan. Ya, tahu. Itu ada panggilan tipu daripada skema. So, itu kaedah-kaedah yang lain. Satu lagi contoh, dalam pembelian barangan. Kita mempunyai maklumat-maklumat yang banyak di dalam dunia cyber. Sebelum kita membuat pembelian, kita kena baca mungkin komen-komen daripada orang lain. Kan sebenarnya ini penipu kata penipu. Kemudian kalau kita dah komit untuk nak beli barang, nak transferkan duit ini, sebelum kita nak transferkan duit kita ke akaun ini, pihak PDRM telah sediakan satu satu platform dipanggil Semak Mule. Kita buat semakan dulu sama ada akaun ini telah pun pernah dilaporkan oleh orang lain sebagai penipu ataupun tidak. Dengan berbuat demikian, saya percaya dan pasti selamat daripada tipu. Selamat daripada penipuan. Ya, betul. Itulah gunanya Semak Mule. Ya. Bila kita bawakan tuan ini dapat penjelasannya, Semak Mule, Semak Mule. Ramai penonton dah tahu bila dengar perkataan Semak Mule. Tapi rupanya ramai yang juga yang kurang peka tentang apakah fungsi Semak Mule tu. Jadi itulah dia penerangan daripada Tuan Victor. Dan juga kalau boleh kita bawa, ramai juga yang mula sedar akan kepentingan talian 997. Maknanya mana terlibat dengan jadi mangsa skema, dah tahu dah talian yang perlu dihubungi adalah 997. Jadinya bagi Tuan sendiri sebagai pengguna media sosial, apa yang perlu masyarakat lakukan agar tidak terjerat dengan taktik penipuan skema yang sentiasa berubah-ubah? Jadi yang paling penting ialah kita perlu ada pengetahuan. Kerana pengetahuan ini, dulu mungkin susah kita dapat pengetahuan. Ya. Kerana pengetahuan dulu terhad. Kita hanya dapat dalam akhbar, dalam radio, dalam TV. Ya kan? Ataupun bacaan buku. Ya. Tapi dalam sekarang ini, dalam keadaan di mana pun, dalam hujung jari kita, kita boleh dapat maklumat. Sebab kita telah dihubungi oleh satu network yang begitu besar, yaitu telefon dan internet. Jadi kalau kita tidak pasti, kita cek. Semak terlebih dahulu. Semak dulu. Kalau tidak pasti lagi, hubungi agensi-agensi yang berkenaan. Misalnya panggilan-panggilan yang menyamar sebagai pegawai polis. Hubungi, pergi ke balai polis tanya. Ataupun pegawai-pegawai yang menyamar sebagai lembaga sipil dalam negeri. Ya. Berhubung dengan lembaga sipil dalam negeri. Tetapi jangan berhubung nombor yang ditelepon oleh skema. Sebab skema, kalau kita hubungi nombor tersebut, lagi dah ditipu. Lagi kena tipu. Nanti dia akan mengatakan bahwa ya, ini adalah pejabat lembaga sipil dalam negeri. Jadi ini satu kaedah yang baik. Pengetahuan perlu disebarkan. Dan sebaik-baiknya sentiasa share ataupun berbincang dengan saudara mara, rakan ataupun apa-apa. Kalau kita dapat satu-satu maklumat itu, kita rasa meragukan. Jangan senyap-senyap sendiri, tak cari, tak buat saya makan lah tu tuan. Betul. Dan yang penting selalu saya bagi nasihat kepada ibu dan ayah saya yang berada kampung, jangan suka nak tekan klik pada pautan yang diberi dekat WhatsApp. Itu lagi bahaya. Betul. Dan juga tuan, kalau boleh yang terakhir ni, kalau boleh tuan kongsikan sentuhan nasihat tuan kepada penonton-penonton Pastikan Saya mengenai ancaman siber ini. Okey. Yang pertama sekali ialah sekiranya ada keraguan, sila pastikan betul-betul maklumat itu tepat. Ada baru-baru ini telah tersebar satu suara rekaman berkaitan dengan 997. Dan saya percaya niat orang ini untuk merekam dan menyebarkannya adalah baik. Tetapi maklumat tidak begitu tepat. Dan pada masa yang sama dia menggunakan ketua komunikasi korporat PDRM. Seolah-olah itu adalah suara dia, tapi sebenarnya itu bukan suara dia.
maklumat sebahagiannya betul, maklumat sebahagiannya tidak betul. Jadi dalam rancangan ini saya ingin memberi nasihat kepada seluruh pendengar, seluruh masyarakat Malaysia supaya apa-apapun yang Anda share, pastikan benar-benar sahih dahulu, barulah kita hebahkan. Tidak salah untuk menghebahkan maklumat yang benar, tapi salah kalau menyamar pula sebagai orang lain. Menyebarkan maklumat yang tidak betul dan menyamar sebagai orang lain. Ya, saya faham maksud Tuan Victor tu ya, sebab saya pun dapat rakaman tu di WhatsApp semalam. Yeah. Dia nak sampaikan maklumat yang baik mengenai talian 997. Tapi sebenarnya dia menyamar, bukannya orang sebenar. Ya. Bukan orang sebenar. Oh, baik Tuan Victor. Terima kasih banyak. Itulah dia perkongsian daripada Tuan Victor. Sekejap sangat masa kita Tuan Victor. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi mungkin di episod yang lain Tuan Victor. Itu dia kami ucapkan buat terima kasih kepada Senior Assistant Commissioner Tuan Victor Ben Sanjos, Timbal dalam pengarah siasatan jenayah siber dan multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman. Baik, sekarang kita berehat seketika tuan. Terus stay bersama kami dalam Pastikan Sahih. Menyokong menu rahmah tu kan. Kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan apa protein semua lah. Amat bagus lah menu rahmah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ini pun first time ni nak jalan-jalan dekat ni terjumpa satu apa stiker kan. Dia punya signboard menu rahmah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu rahmah ni. Saya akan try dari hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan mungkin kat dalam kita perlukan kan kita akan try lah. Tapi kalau kita tak memerlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang memerlukan lah. Okay. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh, boleh lah. Boleh membantu rakyat. Macam nasi ke apa tu, boleh lah RM5 tu. Tu berbaloi. Dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah minit-minit terakhir. Ya, tadi kita dah perlu berbincang untuk sudut pandang dan kali ini adalah segmen notifikasi. Ayuh, kita mulakan dengan sama-sama kita saksikan naratif khas dengan tajuk yang dibawa adalah Perpaduan Dalam Kepelbagaian bersama tetamu yang diraih yang berhormat Dato' Aaron Argo Dagang, Menteri Perpaduan Negara bersama dengan pengacara anda Syed Munawar Syed Mustar pada malam ini 9 malam di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM. Anda boleh saksikan di MyTV dan juga muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan cara nak berinteraksi bagaimana? Anda boleh pergi ke Facebook Live Berita RTM. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Bila berita tidak palsu, bila berita yang tidak benar ini jangan disebarkan. Dan bila anda menerima mesej daripada nombor yang tak dikenali yang menyertakan link yang meminta anda untuk menekan link pautan tersebut, jangan ditekan. Ingat, pastikan kita lebih bijak daripada skamer. Baik, sampai di sini saja Pastikan Sahih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok 4.5 minit petang di saluran TV1. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.